Halo Sobat Aircraft, bertemu dengan saya Revi di channel Model Ketindo. Kali ini saya akan membahas pesawat komersil buatan Boeing. Yang belum menonton video sebelumnya, linknya ada di pojok kanan atas ya. Check it out. Yang ketujuh adalah Boeing 737. Boeing 737 merupakan salah satu jenis pesawat komersial berbadan sempit dengan mesin ganda yang diproduksi oleh pabrikan Boeing di Seattle, Amerika Serikat. Awalnya, pesawat ini merupakan pengembangan versi murah dari Boeing 707 dan Boeing 727 dengan kapasitas yang lebih sedikit dan jarak pendek. Boeing 737 adalah produk Boeing yang paling laris di pasar penerbangan dunia dengan penjualan lebih dari 8.000 unit hingga akhir Desember 2014 dengan pesanan yang belum terkirim mencapai 4.037 unit pada bulan Oktober 2014. Sejarahnya, pada era 60-an, pesawat penumpang berkapasitas rendah dan jarak dekat didominasi oleh BAC 111 dan Douglas DC-9. Boeing ketika itu dapat dikatakan tertinggal dibanding dengan pesaing-pesaingnya dalam pembuatan pesawat berjarak dekat. Pada 1964, Boeing memulai program pembuatan 737. Tetapi untuk menghemat waktu, Boeing menggunakan rancangan Boeing 707 dan Boeing 727 dalam pembangunannya. Penerbangan perdana 737 dilaksanakan pada 9 April 1967. Di masanya, Boeing memiliki 15 seri, termasuk diantaranya klasik Boeing, Boeing NG atau Next Generation, dan Boeing Max Family. Yang kedelapan adalah Boeing 747. Boeing 747, dikenal juga sebagai jumbo jet, adalah pesawat penumpang berbadan lebar terbesar kedua saat ini setelah pesawat Airbus A380. Pesawat 4 mesin ini diproduksi oleh Boeing Commercial Airplanes, menggunakan konfigurasi 2 deck, di mana deck atas digunakan untuk kelas bisnis, konfigurasi 3 kelas, kelas pertama, kelas bisnis, kelas ekonomi, dan mampu menampung 400 penumpang. Dan konfigurasi 1 kelas, hanya ekonomi saja, dapat menampung hingga 600 penumpang. 747 dapat terbang pada kecepatan 0,8 Mach atau 909 km per jam dan mampu terbang dengan jarak maksimum hingga 13.570 km hingga 15.000 km. Dalam aksinya pada tahun 1989, Qantas terbang tanpa henti dari London ke Sydney. Jarak penerbangan tersebut adalah sejauh 18.000 km dan diselesaikan dalam waktu 20 jam 9 menit. Namun penerbangan itu tidak mengangkut penumpang maupun kargo, alias pesawat kosong. Dalam sejarahnya, Boeing 747 lahir pada waktu industri udara era 60-an sedang maju pesat. Era pesawat komersial pada waktu itu dijuarai oleh Boeing 707 yang telah membuat satu revolusi dalam perjalanan jarak jauh dan merealisasikan konsep kota global. Pan Am, klien setia Boeing pada waktu itu, meminta Boeing membuat sebuah pesawat penumpang yang besar, 2 kali lipat dari ukuran Boeing 707. Maka pada tahun 1966, Boeing mengeluarkan satu garis panduan mengenai konfigurasi pesawat penumpang yang akan dinamakan dengan sebutan Boeing 747. Pan Am telah memesan 25 pesawat seri 747-100. Pada mulanya, desain pesawat ini adalah pesawat 2 tingkat penuh atau double decker. Tetapi karena masalah evakuasi pesawat ketika keadaan darurat, ide ini diganti menjadi sebuah pesawat berbadan lebar. Yang kesembilan adalah Boeing 757. Boeing 757 adalah pesawat penumpang sipil jarak menengah yang dibuat oleh Boeing Commercial Airplanes. Pesawat ini didesain bagi Eastern Airlines dan British Airways untuk menggantikan Boeing 727 dan mulai memasuki masa dinas pada tahun 1983. Produksi 757 berakhir pada bulan Oktober 2004 setelah diproduksi lebih dari 1.050 pesawat untuk 54 pelanggannya. Yang ke-10 adalah Boeing 767. Boeing 767 adalah pesawat berbadan lebar penumpang sipil dengan mesin jet berukuran menengah yang dibangun oleh Boeing Commercial Airplanes. Pesawat ini pesawat berbadan lebar dengan mesin twin jet pertama yang diproduksi oleh pabrikan tersebut dan pesawat pertama dengan kaca kokpit untuk dua awak.
Pesawat ini memiliki dua mesin turbofan, ekor konvensional, dan untuk mengurangi hambatan aerodinamis, sebuah desain sayap super kritis dirancang sebagai pesawat berbadan lebar yang lebih kecil dari pesawat yang telah ada sebelumnya seperti 747. 767 memiliki kapasitas hingga 181 hingga 375 penumpang dan didesain untuk menempuh jarak jauh sejauh 3.850 hingga 6.385 mil laut atau 7.130 hingga 11.825 km. Pengembangan 767 terjadi bersamaan dengan pengembangan pesawat berbadan lebar lainnya, yaitu 757, sehingga fitur desain yang sama dan memungkinkan pilot untuk mendapatkan tipe rating yang sama untuk mengoperasikan kedua pesawat ini. Boeing 767 diproduksi dengan tiga ukuran badan pesawat yang berbeda. 767-200 mulai beroperasi pada tahun 1982, diikuti oleh 767-300 pada tahun 1986, dan 767-400ER varian jarak yang diperpanjang pada tahun 2000. Varian jarak yang diperpanjang model 767-200ER, 767-300ER memasuki layanan pada tahun 1984 dan 1988. Masing-masing sementara versi kargo diproduksi 767-300F, memulai debutnya pada tahun 1995. Ke-11 adalah Boeing 777 atau Boeing 777. Boeing 777 adalah sebuah pesawat penumpang sipil berbadan lebar bermesin ganda jarak jauh yang dibuat oleh Boeing Commercial Airplanes. Pesawat ini dapat mengangkut antara 314 hingga 451 penumpang dan memiliki jangkauan dari 9.695 hingga 17.372 km. Penerbangan pertama Boeing 777 dilakukan pada tahun 1994. Ciri unik dari 777 adalah 6 roda pendaratan per set di setiap roda pendaratan utama, badan pesawat yang bundar sempurna, dan tailcone belakang yang menyerupai mata pisau. Boeing 777 dibuat untuk menjadi pengganti Boeing 747, namun lebih efisien. Oleh karena itu, Boeing 777 dirancang untuk mengganti B-74 menjadi pesawat twin jet atau mesin ganda terbesar di dunia. Edisi Boeing 777 yang terbesar adalah Boeing 777-300 dan dengan jarak jauh adalah Boeing 777-200LR. Emirates, maskapai nasional Uni Emirat Arab, adalah operator terbesar Boeing 777. Boeing 777 mulai terbang pada tahun 1995 dengan United Airlines. United Airlines membeli seri 777-200 untuk permulaan. Seri kedua adalah Boeing 777-200ER dan masuk masa servis pada tahun 1997. Edisi ketiga adalah Boeing 777-300 yang berbadan besar. Dibuat pertama kali pada tahun 1998 kepada maskapai Cathay Pacific Airways. Edisi 300 dapat membawa hingga 550 penumpang karena perancangan 777-300 bertujuan untuk menggantikan Boeing 747-100 dan 747-200. Yang ke-12 adalah Boeing 787. Boeing 787 adalah pesawat penumpang sipil berbadan lebar ukuran sedang yang diproduksi oleh Boeing Commercial Airplanes dan memulai pelayanan pada tahun 2011. Boeing 787 membawa antara 242 hingga 335 penumpang tergantung konfigurasi tempat duduk dan lebih efisien bahan bakar dibandingkan dengan model-model sebelumnya. Boeing 787 juga akan menjadi pesawat penumpang pertama yang menggunakan material komposit di kebanyakan konstruksinya. Pesawat ini menggunakan lampu berbasis LED untuk menerangi bagian interiornya. Lampu berbasis LED ini juga dipakai pada pesawat Airbus A350 series. Lampu jenis ini diperkirakan akan banyak dipakai dalam desain pesawat masa depan. Pesawat ini dirancang agar sangat ramah lingkungan. Menurut Boeing, material pesawat ini terbuat dari serat karbon yang ramah lingkungan. Pesawat ini juga irit bahan bakar, mampu menempuh jarak dua kali lebih jauh daripada Boeing 777. Lampu yang digunakan juga oleh pesawat ini sangat ramah lingkungan. Maskapai penerbangan asal Jepang, ANA atau All Nippon Airways, menjadi maskapai pemakai pertama.
Anna memesan 50 buah Boeing 787. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa like-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.